Tara. Yeay. Halo, cantik banget. Senyum. Senyum. Auranya keluar. Eh, mau kemana? Mau kemana? Jangan mandi, jangan mandi. Jangan mandi, udah cantik. Jangan cantik, udah cantik. Wah, ke toilet dia. Bersihin kan nanti mau diganti bajunya mau jalan-jalan. Masa juga kieu jalan-jalan. Lagi di makeover ya teh ya. Kita mau makeover. Ketinggalan. Ini perlengkapannya. Sama Teteh Barbie. Say hi dong Teteh Barbie. Si Rinong. Mau makeover dulu Depi. Mana? Bedaknya. Udah, tahu saja. Tebel, ketebalan teh. Tapi tetap cantik terus. Mau cantik lagi. Kemarin ke salon. Jadi mau diajak jalan-jalan, jadi harus dibersihin dulu ya, make up-nya dirapihin, nanti kita pakein baju. Pakai baju baru ya. Yang penting pakai dress ya. Cuma dirapihin aja. Alhamdulillah, Teh Devi sudah cantik. Sekarang mau diapain lagi Teh? Kita cobain pakai pasmina ya, pakai dress. Tunggu. Pokoknya tunggu aja. Selanjutnya, cikidaw. Yuk, pakai baju baru. Cikidaw, ayo Pi. Yuk, ganti bajunya yang bagus. Kiwin. Ayo. Yuk, ganti baju. Udah basah. Yes. Tara. Ye. Halo, cantik banget. Meni Ayu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, mau kemana? Mau kemana? Jangan mandi, jangan mandi. Jangan mandi, udah cantik. Jangan cantik, udah cantik. Wah, ke toilet dia. Ini kunci. Teh Devi udah mandi, udah cantik, udah pakai baju yang tertutup. Eh, masuk lagi ke toilet. Dikunci lagi. Gantiin sama Teteh nih, sama Teteh. Ya, dikunci. Oh, enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumsa. Eh, cantik. Sekarang ngopai. Alhamdulillah. Ngopai. Model jadi model. Foto. Di situ aja kali yang agak terang enggak? Mana? Senangnya jalan itu dong. Iya. Enggak cukup. Enggak cukup. Enggak cukup ta, itu aja punya Bu Ratu. Ya Allah. Coba kuat enggak? 39. Cukuplah. Heeh. Gimana? Situ yuk. Agak terang sini yuk. Enggak, oh, sini. Sebentar, Kang. Oke. Okay. Pak Adi, jin bebe jauh lah. Mau kemana Teteh? Iya, mau kemana? Pulang dulu, suaminya sama anak-anak nunggu. Bisu ya, menanti. Iya, lagi ulangan sampai nggak lupa. Ya udah. Teteh, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat. Terima kasih juga sama Pak
ya. Salut sih sama semua teman-teman Teh Devi, kompak banget sih. Harus baik banget kita kompak. Baik benar. Pulang dulu ya. Teh Bibin, makasih banyak. Tangerang. Nih pamitan dulu. Teteh, makasih banyak. Dan Kalimantan. Kalimantan sini dong. Ayo makasih banyak ya. Hati-hati. Oke. Teh Bibin pulang. Nanti kita ketemu ganti baju dulu. Teh Bibin nanti nyusul. Kenapa? Oke. Okay. Mandi dulu kan. Bibin mau mandi. Ya, bau asem. Belum mandi. Tuh, Om Han-Han juga gak mau deketin deh, Bibin. Ya, sayang kunung. Bunda Pi pulang dulu ya, sayang ya. Depi sehat selalu. Teh Bibin, sudah. Jangan lupa berdoa ya. Iya. Ya, sehat terus ya. Iya. Teteh, dadah. Hati-hati ya, Teh ya. Dadah, Teteh Bibi. Itu yang itu siapa namanya tuh. Itu bagus tuh putih namanya yang sama siapa? Yang kucing gede yang satu itu yang putih sama karena itu merantem sama kucing lain berdarah itu inanya yang ibunya ya? Ibunya ya itu bukan ibu Maya hitam putih warnanya sepi Alhamdulillah teman-teman sekarang kita mau pulang bawa Devi ke Tasikmalaya. Kita diem-diem karena takutnya nanti kalau mendengar kata-kata itu dia ngamuk lagi. Terima kasih buat teman-teman Teh Devi semuanya yang sudah support, yang sudah merangkul Teh Devi, udah meluangkan waktunya, tenaga, semuanya segala macam. Pokoknya the best banget teman-teman Teh Devi. Kita sangat-sangat berterima kasih atas bantuannya selama ini dan atas rangkulannya untuk Teh Devi. Minta doanya semoga Teh Devi cepat kembali normal. Di sini juga ada Pahan, terima kasih Pahan semuanya. Pokoknya kita jangan lost contact ya Pahan ya. Pak Asep semuanya, Teh Ida semuanya yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Dan buat owner kedai Ratu Teh Ime juga terima kasih sudah menyiapkan tempatnya. Keren banget sumpah ini. Nanti kita bikin kayak gini. Ngumpulin dulu tapi uangnya. Udah disediain tadi mie burung walet. Mie sarang burung sama kopi gula aren, mantap banget. Dengan suasana kicau-kicau burung, semuanya pokoknya pas deh di sini. Banyak atau kita mau room tour sebentar. Boleh ya? Kita lihat-lihat dulu yuk. Kita lihat-lihat di sini. Halamannya luas banget teman-teman di sini. Jadi buat acara-acara ulang tahun atau reuni-reuni ini pas di sini. Dan juga kalau ada live musik, akustik sini juga bagus nih, mantep banget di sini. Pokoknya tempatnya recommended banget buat nongkrong di Bandung, di khususnya di Cileunyi. Mantep, sawah-sawah kayak gini tuh menyatu dengan alam. Ini kesukaan kamu kan, kayak gini, hijau-hijau. Pokoknya mantep lah, tinggal di ini lah. Itu di bawah. Di bawah ada apa sih? Jadi kalau kita kekirin kucing astagfirullahaladzim. Kio sini. Kio. Oh, bisa tembus ke sini tuh. Oh iya bisa. Bisa tembus ke sini. Jadi tadi malam lalapannya tuh ngambil di bawah kata Teteh. Oh, lalapannya ngambil di bawah jadi. Fresh. Kalau kita mau ngeliwet atau ngambil lalapan langsung dari tanamannya. Iya kan? Benar.
Terus kemana lagi kita? Tadi kita di sana udah, di outdoornya udah, maksudnya di tempat-tempat sawahnya. Sekarang akan lebih afdol ya sama ownernya langsung. Teh Imei, kita minta temenin sama Teh Imei. Kemana dulu kita, Teh? Kemana? Dari depan dulu? Ah, boleh dari depan. Dari sebelah sana ya? Ah, boleh, sama Teteh. Oke, mangga. Kita kafernya sih, kayak kafe rumahan gitu ya, kafe halaman. Areanya sih cuma di sini, area bar, sama nanti di belakang ada. Jadi di belakang itu view-nya ada gunung sama sawah. Yang semalam ya? Cuma semalam kita makan nasi liwet karena malam ya, nggak begitu kelihatan. Sekarang kelihatan di sini. Ayo kita lihat gunung. Oh boleh. Ini tapi dia ada ini gak teh? Maksudnya angkringan-angkringan gitu, itu kayak gerobak angkringan gitu, bukan? Oh gerobak itu sih dulu, dulu kan pertamanya itu nggak ada kedai kopi. Nah dulu itu lebih ke cuanki dan minuman-minuman ringan lah gitu. Jadi itu dipakai untuk cuanki dulunya. Karena sekarang disatuin dapurnya di sana semua gitu ya prosesnya. Jadi ini saya dekor aja untuk hiasan. Oke, untuk aksesoris ya. Enak banget sih adem di sini. Daerah itu. Kita lihat gunung. Ada Kyo di sini. Kyo. Ku jangan kucing lagi. Gendong. Berat saya mah berat. Oh, berat kamu mah. Berat batu. Enggak ah. Mau lihat itu mah umang. Umang apa umang? Umang itu. Kelomang kali. Umang. Bener teman-teman berat. Aduh. Ini musola, jadi jangan khawatir kalau mau sholat, kalau mau beribadah di sini ada musolanya. Itu. Oke. Itu kita turun ke bawah ya. Ini yang tadi nih. Ini yang tadi kita turun, tadi kita di sana kan, di sawah kan. Sekarang bisa turun ke bawah ke sini. Ini juga bisa turun ke sini nih. Oh ini, kalau mau ngambil apa? Lalapan. Ke sini. Pepaya yang teteh bikin urap pakai pepaya ini. Mantep, bawahnya itu sawah. Oh iya, sawah. Ini bagus. Bagus banget. Mau ke bawah kita? Situ doang ya? Itu aja, udahlah sampai sini aja lah. Oh itu ada sawah ya di bawah. Oh sawah tuh di bawah tuh, ada sawah di sana. Pohon pisang, kalau mau ngeliwat pakai daun langsung ambil aja, iya kan? Enak banget ya? Sumpah. Enak ya tuh. Kalau ini direbus, didalap enak nih. Pokoknya Bandung sama Bogor tuh pasti suasananya begini deh, menyatu dengan alam, enak banget. Bandung, Bogor, pokoknya yang kesunda-sundaan gitu. Pasti itu suasananya enak. Nah sekarang kita ke belakang nih, belakang di sini yang semalam kita kesana, tapi di sini belum. Di bawah. Ini di bawahnya ya. Di ruangan sebelah sana juga bisa dipakai. Enggak ada di sini teman-teman. Coba kita lihat sini. Ada banyak kecebong. Cebong ya? Cupangnya ya, ada enggak cupangnya? Enggak ada cupang. Oh, cupangnya enggak ada. Kalau saya nonaktifkan karena takut ada anak-anak. Oh, Tuh, ada cupang jilat tuh. Oh, di sini juga bisa. Enak. Jadi, nongkrongnya enggak usah jauh-jauh. Di depan rumah saja, ya Teh ya. Teman saya yang udah besar-besar. Oh, teman Kyo udah besar-besar? Iya. Dia umurnya berapa sih? 5 lebih. Oh, 5 lebih. Nah, ini view gunungnya nih. Wow, keren. Mang Layang itu. Ini Mang Layang. Kalau Mang Asep mana? Mang Asep strawberry. Asep strawberry. Ini tebangnya lesehan ya. Lesehan. Enak banget di sini. Kyo. Semalam kita di apa namanya disatuin mejanya tuh ya. Iya. Bisa disatuin. Bisa dipakai buat karaoke juga di sini kalau ada rombongan. Ada sawah. Enak banget ya. Free wifi juga tuh ya. Iya. Wifi juga ada free wifi. Tadi naik gunung. Puncak itu. Naik gunung tadi. Iya kan sering lihat dari sini penasaran naik itu satu perjalanan ke atas itu untuk ukuran saya yang pemula ya. Nah. 3 jam. Turun lagi ke bawah 3 jam jadi 6 jam. Sampai ke puncak itu. Oke, nginep di sana enggak? Enggak, pulang pergi ya. Hampir enggak jadi turun lagi tapi karena sayang udah di sayang udah di ini ya di atas. Ibu-ibu villa. Ini langganan
tetap ngedeng cangkir ratu. Wih, mantap. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Ini member tetap. Oh, member tetap. Oke, teman-teman, kita sekarang mau pamitan sama Teh Imei. Kita mau cari tempat kopi lagi ya, Teh. Ya, kita pamitan yuk sama Teh Imei yuk. Mana? Teh Imei mana Teh Imei? Ada di dapur. Manggil Teh Imei ya. Teh Imei, aku mau pamit gitu. Teh Imei. Teh Imei panggil deh. Lupa pamit. Mau jalan-jalan dulu. Mana tuh? Mau jalan-jalan dulu nanti Teh Imei nyusul kan? Iya. Iya, nanti nyusul so ke sana. Aku ambilin dulu baju ini buat ini. Oh, bentar ya. Iya. Bilang apaan tuh? Bilang apa? Eh, peluk ya. Teh Imei nyusul. Makasih banget. Sehat-sehat ya. Nanti kita kesini lagi. Siap. Kayaknya harus banyak yang harus sharing nih tentang kafe semua. Kang bener, makasih banget loh Kang. Aku yang makasih. Biar Tuhan membalas kebaikan. Salam buat teman-teman. Nanti berkabar aja ya kita. Kita berkabar. Semua rekan-rekan. Kita pamit dulu. Oh ya. Sehat-sehat ya. Amin. Sama, sehat-sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.